Hi guys, welcome back to this channel. Berjumpa lagi dengan aku, Echa. Dan kali ini aku mau buat ombre lipstick menggunakan lipstick yang super duper murah banget dan kualitas Oke, sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Instagram aku di sini. Oke, kita mulai ke videonya. Oke, jadi di sini aku menggunakan lipstick jeng-jeng-jeng Blora. Dan ini aku udah punya 3 setnya dari nomor 1 sampai nomor 3 karena versi yang baru belum keluar. Ini aku pakai 3 lipstick ini dulu. Ini tuh ada tulisannya kayak gini, guys. Ini Urban in Blora. Urban Lip Cream Matte in Blora. Ini tuh murah banget loh guys. Aku beli cuman berapa ya? 20.000 aja. Dan aku di sini punya 3. Oke, sebelumnya aku di sini tidak di endorse. Jadi ini pure murni review aku jujur tentang lipstick Blora ini. Oke, sebelumnya aku mau swatch dulu tangan aku. Warna yang nomor 1 itu Nude Dusty Nude. Bakal swatch dulu di tangan aku. Ini warnanya guys. Jadi ini tuh buat warna coklat-coklatan gitu. Terus yang kedua, ini tuh warnanya terakota. Terakota. Jadi si terakota ini lebih terang sedikit dari si Dust Note tadi, dan itu warnanya agak kemerah batan gitu loh guys. Oke, dan yang terakhir itu warnanya Dark Cherry. Ini tuh kayak merah banget gitu loh. Wow. Wow. Cerah banget warnanya. Oke, jadi di sini aku bakal ombre lipstik ketiga lipstik ini. Oke, kita lanjut ke si warna yang merah. Tuh. Jadi ini tuh adalah ombre lipstick anti gagal, guys. Ini beneran bagus banget loh, guys. Dengan harga 20.000 dan ini tuh ringan banget dipakai. Oke, versi ombre yang kedua, aku mau nomor 1 lagi, Nude. Itu benar-benar nude banget, kayak warna bibir alamnya gitu loh. Terus aku mau tambahin yang nomor 3, Drop Cherry itu tadi buat ditaruh di tengah-tengahnya. Tuh. Dan ini hasil versi yang kedua. Itu warnanya super duper cam banget. Oke, lanjut versi yang ketiga. Aku bakalan campur yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi yang si terakota. Kemudian taruh lagi warna yang ini tadi, Drug Cherry.
Drag Cherry selalu ditaruh di paling atas ya, ya orang yang kena marah sendiri. Oke. Dan ini dia hasilnya. Tuh. Wow. Keren banget, guys. Oke, itu tadi adalah hasil-hasilnya dari yang 1, 2, 3 kita campur jadi 1. Terus versi yang kedua itu nomor 1 dan nomor 3. Dan versi yang ketiga itu nomor 2 dan nomor 3. Keren banget, guys. Dan ini tuh lipstiknya murah, guys. Cuma 20.000 aja. Tapi ini tuh matte dan ringan banget, guys. Ringan banget, nyet. Dan enaknya lagi aku tadi udah bersihin pakai kapas untuk versi yang kedua sama yang pertama udah aku bersihin, dan itu tuh kayaknya susah banget padahal aku udah bersihinnya pakai si Garnier Mr. La Roiter ini, tapi ini tuh kayak bener-bener masih ada yang nempel gitu loh, agak susah untuk dibersihkan dengan ukuran yang harganya cuma 20.000 aja. Ini menurut aku worth it banget. Oke, guys, cukup sekian video dari aku. Buat kalian semua yang suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke, dadah, sampai jumpa di video aku selanjutnya.